balap. Merek apa ini? Dulu berapa? Dulu tak 700. Lama ini memang langka ini? Tidak ada langka, naik man. Kalau merek gula aku tidak ada datang. Naik 17, baru naik 17 setengah, 18 sekarang. Mereknya kalau makan. Tidak, masukku di Karuna. Di Karuna. Itu jangan ambil di Karuna. 800 berapa? Lagi itu tidak. Berapa naik, nah? Tapi tidak di semuanya beras jenisnya naik. Umumnya berapa jenisnya? Naik rata-rata 2.000 per kilo. Oh, naik rata-rata 2.000. Bagus dengan yang tidak bagus semuanya naik. Ini sekarang kalau untuk premium harganya berapa? Premium yang tertinggi 17.000. 17.000 ya. Dari harga berapa sebelumnya? Ya, 15. 15. Kalau medium? Medium 15 menjadi 13 menjadi 15. Oh, gitu. Jadi umumnya 2.000. Ya, 2.000 rata-rata. Kalau untuk pembeliannya sendiri, Pak, apakah tetap seperti semula dengan adanya kenaikan harga tuh? Ayo menurun. Oh, menurun pembelian dari konsumen. Ya. Umumnya orang rata-rata cari beras apa? Semuanya, kadang-kadang dari semuanya dia cari sesuai mami dengan kemampuannya. Oh. Yang biasa beli artinya satu karung tidak cukupannya ya setengah karung mami. Oh begitu. Iya. Harga apa saja yang naik ini, Bu Haji? Kayak telur, beras, minyak, gula. Gula pasir. Kalau untuk gula pasir berapa kenaikannya? Itu mi tadi ku bilang 800 menjadi 840 toh. Jadi 40.000 naiknya satu karung. 40.000. Kita ecerkan ini lagi. 18. Kalau dulu ecerannya 1 kilo berapa? 17. Sekarang berapa, mi? 18. 18. Iya, Rp1.000 aja. Oh, naiknya di per kilo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.